Kemanusiaan kita yang rapuh tentu tak lepas dari kesalahan dan dosa. Setiap saat kita bisa melakukan kesalahan, setiap kesempatan kita bisa melakukan dosa. Karenanya kita adalah orang bersalah, kita adalah orang berdosa. Walau bersalah dan berdosa, kita sering berbeda menyikapinya. Ada yang menyadarinya lalu merasa malu, tapi ada pula yang tidak menyadarinya, merasa biasa, bahkan tidak mengakuinya. Padahal merasa malu itu penting, sehingga kesalahan dan dosa akan dilihat sebagai ketidakpantasan, terutama terhadap Tuhan. Nabi Daniel bernubuat, "Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami pun tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Patutlah kami malu seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel." Melalui Nabi Daniel, Israel menyadari kerapuhan manusiawinya. Mereka telah melakukan dosa dan kesalahan terhadap Tuhan. Itu adalah memberontak terhadap Tuhan, menyimpang dari perintah dan aturannya, juga tidak taat kepada para nabi yang diutus untuk berbicara atas nama Tuhan. Karena kedosaan dan kesalahan inilah, Israel sebagai bangsa merasa malu di hadapan Tuhan. Kita belajar dari bangsa Israel untuk merasa malu atas dosa dan kesalahan kita. Dengan rasa malu, kita akan sungguh bertobat. Tuhan memberkati.